Gatal-gatal. Bona kesal karena tubuhnya gatal. Sudah berulang kali ia menggaruk punggungnya, namun masih juga gatal. Karena kesal, ia pun menangis. "Loh, kenapa, Bona? Kenapa menangis?" tanya kakak. "Badanku gatal sekali," keluh Bona. "Sudah kugaruk, tapi tetap gatal." Ola tak tega. Ia pun menggaruk punggung Bona. "Au!" jerit Bona kesakitan. Rupanya kuku Ola terlalu tajam hingga melukai punggung Bona. "Ups, maaf. Sebenarnya, kenapa kamu bisa gatal begini?" tanya Ola. "Mungkin saja di kulitku ada kutu," jelas Bona. "Kalau begitu, ku bersihkan dengan sikat ya," Ola menawarkan. Tak lama kemudian, Bona kegelian, punggungnya disikat. "Stop, stop, stop," teriak kakak. "Aku akan panggil teman-temanku, burung jalak yang suka makan kutu pada tubuh gajah, badak, dan kerbau," kata kakak bersemangat. Kakak dan tiga burung jalak datang menghampiri Bona. "Wah, cuma ada dua kutu," kata burung jalak itu. "Oh, syukurlah. Terima kasih ya." Bona lega sekali. "Ayo teman-teman, ikut minum jus bersama kami," ajak Ola dan kakak. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.